Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan kasih tahu trik tercepat ya, termudah ya, tersimpel lah. Ya, pokoknya triknya jitu markutu ya, tapi bukan kutu rambut Anda ya. Biasanya kan anak-anak SMA tuh pengennya roknya tuh agak ketat ya bagian bawahnya ya. Ah, untuk cara mengecilkan bagian bawahnya. Ini mudah sekali dan simpel, enggak perlu pakai mesin jahit ya. Langsung dipraktekkan aja bisa ini. Oke, saudaraku, untuk khusus anak-anak SMA ya ataupun SMP yang roknya kelebaran ingin dikecilin ya sampai atas, terserah Anda ya. Nah, ini kan lebar, nah ini kan rok SMA ya. Rok SMA ya. Ini mudah sekali, simpel sekali caranya ya. Karena anak-anak SMA kan maunya caranya yang simpel-simpel dan yang mudah-mudah. Ini dia, saya kasih tahu triknya ya. Triknya jahit pakai tangan. Oke, langsung aja. Langsung dievokasi roknya, oke? Nah, setelah Anda balik roknya ya, roknya yang dibalik ya, bukan Anda yang bulak-balik ya, bukan Anda yang bulak-balik ke kamar mandi ya, itu namanya mencret. Nah, roknya setelah Anda balik seperti ini kan bagian tengahnya ada rempelnya ya, jadi kalau jalan tuh bisa agak jauh ya, dan terlalu lebar ya. Dibalik ya, dibalik roknya, bukan Anda bulak-balik, cungkir balik ya, bukan ya, tapi rok Anda ya, yang luar ke dalam, yang dalam keluar, oke? Nah, setelah Anda balik seperti ini, oke, saudaraku. Saya ngomongnya seperti tukang obat ya, tapi saya bukan tukang obat, saudaraku, oke? Biasanya anak SMA ini maunya yang mudah-mudah dan yang simpel-simpel lah. Ini dia cara yang paling mudah dan paling simpel, oke? Nggak perlu pakai mesin jahit. Yang Anda perlukan hanya penggaris, oke? Nah, ini paket gambar ya, bukan wajah Anda yang digambar-gambar, oke? Perhatikan ya. Saya ambil dua jari aja ya. Ini hanya sekedar contoh ya, dua jari. Saya kurangi dua jari. Ingat, harus kanan kiri ya. Kanan kiri ya, jangan sebelah ya. Nanti jalannya miring-miring. Nah, kanan kiri ya. Oke, nanti saat Anda mengecilkan kanan kiri. Tapi saya sebelah aja ya, karena saya hanya sekedar memberikan contoh, oke. Langsung untuk simak ya cara mengukurnya. Itu terserah Anda ya. Mau Anda sampai ujung ke pinggang ataupun sampai di bagian lutut. Saya ambil bagian lutut aja ya, biar cepat, oke. Nah, cara menggarisnya seperti ini ya. Nah, langsung untuk trik menjahitnya tolong diperhatikan ya. Diperhatikan, ini saya menggunakan benang warna putih ya. Biar kelihatan, oke. Biar kelihatan. Dan jarumnya jangan terlalu besar ya. Jangan terlalu besar-besar amat ya. Nanti sakit, oke. Langsung kita jos aja ya. Digejos cara menjahitnya. Bagian ujungnya ingat harus kuat ya. Nanti saat Anda jalan, tiba-tiba sobek, enggak kuat. Makanya harus kuat ya. Nah, setelah kuat seperti ini, oke. Coba Anda simak, perhatikan ya. Oke. Ini cepat kok, cepat. Ditusuk. Ditusukkan lagi. Ditusukkan lagi. Ditusukkan lagi ya. Tiga kali nusuk, oke. Nah, lalu ditarik. Nah, oke. Lalu kita tusukkan lagi ya. Caranya jangan terlalu jauh-jauh ya. Ditusuk. Ditusukkan lagi. Ditusuk lagi, saudaraku. Oke. Ditusuk lagi. Ditusuk lagi, saudaraku. Ditusuk lagi ya. Nah, setelah ditusuk-tusuk, ditarik, saudaraku. Ditarik, tarik, 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 tarik. Nah, seperti ini ya. Nah. Lalu seperti itu lagi ya, ditusuk lagi ya. Tusuk, ditusuk lagi. Jangan terlalu jauh ya, masuk ya. Nah. Nah. Tiga kali aja tusukannya. Ditarik. Nah, oke. Lalu Anda tusuk lagi ya, di bekasnya ya. Nah, bekasnya ini nih. Tusuk, tusuk lagi, tusuk lagi, ditusukin lagi. Harus ngikutin garis ya. Tusuk lagi, tusuk lagi. Nah, ditarik, ditarik, ditarik. Nah. Oke. Okay.
Ini adalah cara tercepat, ya, tercepat dan termudah ya. Nah. Oke. Walaupun jahit tangan, tapi ini cepat saudaraku. Oke. Tusuk-tusuk terus. Sudah mau sampai ujung. Nah, ini sudah sampai ya. Nah, sudah sampai, oke. Lalu dikunci ya, kanan ke kiri kuncinya ya. Nah, seperti ini, oke. Nah, cepat kan? Cepat sekali kan? Kita lihat hasilnya, oke? Nah, jadi seperti ini, tuh. Kalau dibalik. Kita lihat luarnya, oke? Ini kalau digosok rapi ya. Kalau usahakan benangnya warna sama, oke? Nah. Mudah sekali kan? Nah, itulah ya cara mengecilkan rok, oke? Mudah kan? Nah. Mudah sekali, oke?